Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat, bernafas. Sudah 39 detik berlalu sejak film ini dimulai. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Anda kini telah menghirup sekitar 16 tarikan nafas sejak film ini dimulai. Anda akan menghirup kira-kira 200 tarikan lagi saat film berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup.
Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidung, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekat. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tekak. Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak tekak? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tekak. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop,
rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Di layar, Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah. Yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman, "Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?"
Bagian terpanjang dalam perjalanan ke paru-paru adalah tenggorokan. Susunan tenggorokan adalah satu lagi contoh rancangan sempurna dalam tubuh manusia. Dinding-dinding tenggorokan ditunjang oleh gelang-gelang tulang rawan berbentuk C. Ini memungkinkan pergerakan ke berbagai arah. Jika tenggorokan terbuat hanya dari daging, kelembekan yang dihasilkan akan menyebabkan penyumbatan selamanya. Itu membuat kita mustahil bernapas. Jika tenggorokan terbuat dari sesuatu yang sekeras tulang, besar kemungkinan gerakan kita akan terbatas. Namun, susunan tulang rawan yang membentuk tenggorokan sepenuhnya cocok untuk semua jenis gerakan dan selalu terbuka karena kelenturannya. Ada rancangan amat istimewa lain tepat di pintu masuk tenggorokan. Rancangan ini menyelamatkan hidup kita setiap menelan sesuatu. Mengapa begitu? Kerongkongan dan tenggorokan terletak berdampingan di leher. Karena itu, orang boleh berharap bahwa saat makan, seperti yang sedang saya lakukan, makanan akan tersangkut di tenggorokan dan mencekik saya. Namun, hal itu tidak terjadi. Walaupun saya terus makan dan bernapas, makanan tak pernah terjebak di tenggorokan saya. Lalu, apakah yang melindungi saya dan juga Anda saat makan? Ada katup kecil dari tulang rawan lentur yang disebut katup nafas tepat di jalan masuk tenggorokan. Katup ini otomatis menutup jalan masuk ke tenggorokan saat kita menelan. Selama ribuan kali makan yang telah Anda nikmati, sejak bayi hingga kini, Anda telah menelan berpuluh ribu kali. Dan setiap kali, katup kecil ini menutup jalan masuk ke tenggorokan Anda tepat pada waktunya. Walaupun Anda tak menyadari kehadirannya dan tak bisa mengaturnya, katup kecil ini telah menyelamatkan hidup Anda dengan menutup jalan masuk ke tenggorokan tepat pada waktunya. Seperti biasa, teori evolusi sangat tak berdaya menghadapi sistem ini. Mustahil bagi sistem sepenting ini, yang ketidakhadirannya berarti maut bagi jiwa manusia, tak sengaja muncul tahap demi tahap. Jika tidak ada sistem itu, manusia akan tersedak pada kali pertama menelan. Maka, inilah bukti lain bahwa Allah menciptakan semua keistimewaan yang dimiliki manusia. Jaringan tubuh mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa fungsi harian. Karbon dioksida ini dikeluarkan dari jaringan oleh darah. Darah yang berkarbon dioksida adalah darah kotor. Untuk membersihkannya, darah harus dianginkan atau disentuhkan dengan udara. Oksigen di udara dan karbon dioksida di dalam darah akan dipertukarkan. Ada sekitar 5 liter darah di dalam tubuh manusia. Untuk menganginkan kelima liter darah ini, perlu menyebar di wilayah sekitar 100 meter persegi. Luas itu setara dengan sebidang lapangan tenis. Siapapun yang menyaksikan film ini memiliki wilayah seukuran lapangan tenis yang dimampatkan ke paru-parunya.
oleh kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Paru-paru. Setiap paru-paru terdiri dari bronki yang bercabang menjadi ratusan saluran. Di ujung setiap bronki ada alveoli atau kantung udara seukuran kepala jarum pentul. Ada sekitar 300 juta kantung udara di dalam sekantung paru-paru yang sehat. Luas seluruh permukaannya setara dengan sebidang lapangan tenis. Udara yang melewati bronki mengisi alveoli. Alveoli ditutupi jaringan padat pembuluh rambut, jenis terkecil pembuluh darah. Alveoli dan pembuluh rambut terpisahkan satu sama lain oleh suatu selaput tipis. Selaput ini memungkinkan pertukaran gas antara darah dan udara. Karbon dioksida dari darah kotor dan oksigen dari udara dipertukarkan di sini. Dan darah kotor dicuci di dalam alveoli. Sistem yang memungkinkan darah Anda dibersihkan lewat tiap tarikan nafas ini dibangun pada kantung udara yang tak lebih besar dari kepala jarum pentul. Kenyataan bahwa Anda memiliki 300 juta kantung ini di dalam dada dan bahwa semuanya melakukan tugasnya sepanjang waktu adalah bukti lain kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Kini, mari kita amati lebih seksama alveoli seukuran kepala jarum pentul ini dan saksikan sekali lagi kesempurnaan penciptaan Allah. Alveoli mengembang pada setiap tarikan nafas dan mengempis kembali saat nafas dilepaskan. Permukaan bagian dalam alveoli ditutupi selapis tipis air. Dan molekul-molekul air menciptakan tegangan permukaan. Tegangan permukaan bergantung sebagian besar pada gaya tarik-menarik antar molekul air. Tegangan permukaan yang terbentuk oleh air yang melapisi alveoli ini biasanya menyebabkan alveoli mengempis di akhir isapan napas. Karena itu, biasanya kita mesti mengeluarkan tenaga yang sangat besar dan merasa amat tak nyaman untuk mengembangkan kembali alveoli yang mengempis bersama tiap tarikan nafas. Namun, kita bisa bernafas sangat nyaman. Jadi, apakah rahasia di balik ini? Para ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan ini menemukan satu keajaiban teramat penting. Organisme penunjang telah ditempatkan pada tiap-tiap dari seluruh 300 juta alveoli ini demi melayani tubuh manusia. Organisme ini dikenal sebagai sel tipe kedua. Sel tipe kedua menghasilkan zat sangat khusus yang disebut surfaktan dan menyebarkannya ke permukaan bagian dalam alveoli. Surfaktan adalah molekul yang dirancang khusus mengurangi tegangan permukaan air. Berkat molekul ini, alveoli tidak mengempis ke dalam. Di sini, kita perlu hati-hati memikirkannya. Sel tipe kedua tak bermata, telinga, otak, atau kemampuan berpikir. Dan tak kasat mata. Maka, bagaimanakah mungkin zat ini mengetahui bahwa alveoli akan mengempis karena tegangan permukaan? Anda kini dapat melihat rumus kimia surfaktan pada layar. Rumus ini telah dirancang khusus mengatasi tegangan permukaan. Siapakah yang mengajarkan rumus kimia surfaktan kepada sel tipe kedua yang tak bermata, telinga, atau otak? Mengapakah sel itu mengabdikan hidupnya bagi produksi surfaktan? Sel ini hanya ada pada alveoli, persis di tempat surfaktan diperlukan dan tidak di bagian lain tubuh. Siapakah yang menaruhnya tidak di telinga atau jantung misalnya, namun hanya di tempat ia diperlukan, di dalam alveoli? Jumlah pertanyaan sedemikian terus bertambah sambil orang terus meneliti alveoli.
sebab sel tipe kedua bukan satu-satunya pekerja yang setia dalam alveoli. Sel-sel pendukung lain telah ditemukan di dalam alveoli, makrofagus misalnya. Benda asing apapun yang berhasil melewati garis pengamanan di saluran pernafasan atas dan mencapai paru-paru menghadirkan bahaya besar. Makrofagus menelan benda-benda asing yang memasuki alveoli dan dengan begitu melindungi kesehatan kita. Jadi, siapakah yang menugaskan makrofagus menjaga dan mengawasi alveoli Anda seumur hidup dan karena itu melindungi kesehatan Anda? Hanya ada satu jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lain yang sejenis. Allah yang menciptakan makrofagus, sel tipe kedua yang ditemukan di dalam alveoli, rancangan sempurna pada alveoli, bronki, dan paru-paru. Kehebatan penciptaan Allah tanpa celah dan tiada tara. Dalam satu ayat, Allah mengungkapkan, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Kini, kita telah melihat cara karbon dioksida dalam darah dibuang dan cara darah diisi oksigen di alveoli di dalam paru-paru. Namun, jarak antara alveoli dan jaringan tubuh lainnya cukup jauh. Lagi pula, pengangkutan oksigen adalah proses yang membutuhkan kepekaan terbesar. Proses ini mirip dengan membawa gelas kristal yang Anda lihat di tangan saya ini, serta triliunan gelas sejenis ke ujung lain dunia tanpa memecahkannya. Bagaimanakah oksigen bisa diangkut sejauh itu? Jawabannya muncul dalam keajaiban lain penciptaan. Oksigen yang memasuki alveoli bersama udara dijemput saat dicampurkan ke darah oleh sel yang bertugas mengantarnya. Inilah sel darah merah. Ada protein yang sangat istimewa di dalam sel darah merah, hemoglobin. Satu sel darah merah mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Protein yang disebut hemoglobin ini, sebuah keajaiban penciptaan yang dirancang khusus mengangkut oksigen. Hemoglobin mengandung 4 atom besi. Atom-atom ini menarik oksigen bagaikan magnet. Dengan demikian, oksigen memulai perjalanan panjangnya di dalam darah. Saat mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, daya ikat hemoglobin terhadap besi berkurang berkat sejumlah subsistem yang dirancang khusus. Maka, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan sel darah merah, lalu dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkannya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel kembali diangkut ke paru-paru oleh hemoglobin dan sistem-sistem rumit. Disinilah karbon dioksida yang dibawa ke paru-paru dilepaskan dari tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terus berlangsung setiap detik sepanjang hidup. Kini, marilah kita lihat sistem ini lebih seksama. Molekul hemoglobin adalah protein yang terbentuk dari 564 asam amino. Di wilayah tengah, ada 4 atom besi yang bertugas mengangkut oksigen.
struktur tiga dimensi dan rangkaian asam amino hemoglobin telah dirancang khusus mengangkut oksigen. Penyimpangan pada salah satu asam amino atau struktur tiga dimensinya akan berakibat hemoglobin gagal mengangkut oksigen dan menunaikan tugasnya. Namun, seperti juga hemoglobin, subsistem-subsistem yang bekerja dengannya memiliki rancangan tanpa celah. Misalnya, hemoglobin dan oksigen membangun ikatan yang sangat kuat ketika bertemu di paru-paru. Tetapi, ikatan ini melemah pada jaringan-jaringan yang memerlukan oksigen, dan oksigen pun dilepaskan dari hemoglobin. Sistem ini telah direncanakan sampai kerincian yang sehalus-halusnya. Jika ikatan antara oksigen dan hemoglobin di dalam paru-paru tak cukup kuat, oksigen tidak akan menyatu dengan hemoglobin. Pada kejadian ini, oksigen tak dapat diangkut ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Jaringan-jaringan itu lambat laun mati. Akibatnya, penyimpangan sedikit saja pada sistem yang ada di dalam hemoglobin akan mengundang maut. Nyatanya, sianida, salah satu racun yang dikenal terkuat, membunuh dengan cara melekatkan diri ke molekul hemoglobin dan mencegahnya menjalankan fungsinya. Semua kenyataan ini mengungkapkan sekali lagi tabiat tanpa dasar teori evolusi. Teori evolusi bersikeras bahwa makhluk hidup memperoleh ciri-cirinya berangsur-angsur, tahap demi tahap. Namun, seperti berjuta sistem lainnya dalam tubuh, sistem pengangkutan oksigen hanya berfungsi dalam keadaan sempurnanya yang sekarang ini. Bahkan penyimpangan terkecil di dalam hemoglobin yang hanya satu unsur dari keseluruhan sistem pengangkutan oksigen akan berarti seluruh sistem tak berfungsi. Karena itulah, mustahil hemoglobin dan sistem pengangkutan oksigen terbentuk secara evolusi. Bahkan molekul hemoglobin sendiri adalah petunjuk tidak sahihnya teori evolusi dan bukti kesempurnaan penciptaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan pada penciptaan-Mu, dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Manusia melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi, apapun yang dikerjakannya, ia tetap harus bernafas. Namun, ia tidak pernah harus secara sadar berupaya bernafas. Tidak juga ia bisa bernafas semaunya. Ia bernafas sejak lahir, bahkan saat tidur. Otak adalah pusat perintah bagi seluruh proses pernafasan. Sekelompok saraf di batang dan wilayah medula otak mengarahkan sistem pernafasan. Saraf-saraf di medula mengirimkan perintah ke otot-otot sekitar tulang rusuk agar mengerut selama 2 detik. Sewaktu otot-otot mengerut, paru-paru akan terisi udara. Lalu, isyarat syaraf dari medula terputus selama 3 detik. Otot-otot pun mengendur. Udara di paru-paru lalu dikeluarkan sewaktu otot-otot kembali ke bentuk asalnya.
Dikendalikan medula, bernafas memakan waktu sekitar 5 detik. 2 detik menghirup, dan 3 detik menghembuskannya. Di dalam keadaan normal, orang sehat bernafas sekitar 12 kali per menit. Tetapi, angka ini bisa bertambah pada keadaan tertentu. Seperti yang Anda lihat, laju pernafasan saya telah meningkat tajam. Namun, bukan saya yang memutuskan untuk bernafas secepat saat ini. Otot-otot dada yang memaksa saya. Dan saya merasa tak nyaman jika mencoba bernafas perlahan. Karena baru saja berolahraga, jaringan-jaringan tubuh saya membutuhkan lebih banyak oksigen dan otak memerintahkan saya bernafas lebih cepat. Seperti pernafasan saya dalam keadaan normal berada di luar kendali saya, demikian juga cara saya bernafas cepat saat ini. Oh. Jadi, kendali pernafasan tak bergantung pada kehendak masing-masing orang. Ketika bekerja lebih keras daripada biasanya, otot-otot membutuhkan lebih banyak oksigen. Sambil kadar oksigen di dalam darah menurun, kadar karbon dioksida meningkat. Sel-sel otot di bawah tekanan melepaskan asam laktat. Oksigen, karbon dioksida, dan reseptor asam laktat di berbagai bagian tubuh menjadi sadar akan perubahan ini dan mengirimkan peringatan ke pusat pernafasan di otak. Ketika peringatan ini mencapai medula, saraf pernafasan mengirimkan perintah ke otot-otot dada dan memastikan otot-otot ini bekerja lebih cepat. Di sisi lain, tindakan pengamanan lain juga diambil di dalam tubuh. Misalnya, jantung mulai berdetak lebih cepat. Pori-pori kulit dibuka untuk menyeimbangkan kenaikan suhu tubuh dan berupaya mendinginkan tubuh. Saat tekanan pada otot berhenti, semua sistem berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Sistem yang saling terkait dan tanpa celah ini bekerja dan melayani di luar kendali, kehendak, dan kesadaran seseorang. Maka tugas manusialah bersyukur kepada Allah yang menciptakannya sedemikian sempurna dan mengakui kehebatan penciptaannya. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah mengungkapkan, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya, apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dalam film ini, kita telah menelaah keajaiban di dalam sistem pernafasan. Sistem penyejuk udara di dalam hidung, mekanisme pelindung di dalam saluran pernafasan, rambut getar yang setia melayani seumur hidup, lendir yang bekerja berdampingan dengan rambut getar, rancangan tenggorokan, katup yang mencegah Anda tersedak saat makan, daerah seluas lapangan tenis di dalam dada Anda, alveoli yang tak lebih besar daripada kepala jarum pentul, sel-sel khusus di dalam alveoli, sel-sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen, hemoglobin, protein yang menakjubkan, ikatan antara oksigen dan besi, serta cara peka ikatan itu diseimbangkan, sistem pengangkutan karbon dioksida, sistem saraf khusus yang mengendalikan pernafasan di luar kehendak seseorang,
dan kita telah melihat sistem-sistem lain yang membantu manusia bernafas. Kita melihat bahwa sistem-sistem ini telah diciptakan dalam bentuk sempurna dan tanpa cacat. Satu hirupan nafas adalah keajaiban agung yang meminta rasa syukur kepada Allah. Anda telah sekitar 200 kali menarik nafas sejak film ini dimulai. Anda akan juga terus bernafas jauh setelah film ini usai. Sampai Allah meminta kembali nyawa Anda, sebagaimana Dia memberikannya kepada Anda. Saat hari itu tiba, saat menarik nafas terakhir, Anda harus bertanggung jawab atas semua yang Anda perbuat dan setiap nikmat yang diberikan sepanjang hidup Anda. Orang harus memikirkan kebenaran ini dan bersyukur kepada pencipta kita, Allah, yang mengizinkan kita bernafas dan memberikan tak terhitung nikmat kepada kita selagi waktu masih ada dan sebelum nafas terakhir tiba. Sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.